Seterusnya, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa di seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif pada petang ini yang didapati lebih tertumpu di kawasan-kawasan di sekitar selatan Semenanjung, terutamanya yang melibatkan negeri Johor, juga di beberapa bahagian untuk negeri Sabah. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gemar radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa daerah di sekitar pedalaman negeri Perak, di sekitar Cameron Highland di negeri Pahang, di beberapa daerah untuk negeri Selangor dan Kuala Lumpur, juga di hampir kesemua daerah untuk negeri Johor sejak tengah hari tadi. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk beberapa kawasan untuk negeri Perak dan juga Johor dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam. Manakala untuk kawasan-kawasan lain yang dinyatakan tadi, ribut petir dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca ribut petir pada petang ini yang didapati turut berlaku di beberapa bahagian di sebelah barat Kudat dan juga disandakan untuk negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak, ribut petir dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian kecuali di sekitar bahagian Kuching. Keadaan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian Miri, Limbang, Kapit di negeri Sarawak dan juga di sekitar bahagian barat di negeri Sabah juga dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala ribut petir untuk kawasan-kawasan lain dijangka akan reda menjelang awal malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.